Siri pertama laporan ini semalam merungkai segala fakta berkaitan Pulau Haba yang kian mencengkam kehidupan di Kuala Lumpur. Melihat kepada kesan rumah hijau dan suhu global yang meningkat saban tahun, adakah wajar isu ini dipandang enteng? Puncanya sudah diketahui, namun bagaimana pula dengan kesannya kepada alam sekitar, terutamanya kepada warga kota? Bingkisan siri kedua ini menafsirkan kesan fenomena tersebut. Perubahan iklim menjadikan gelombang haba lebih panas dan lebih kerap. Kebanyakan wilayah daratan mengalami isu tersebut dan ia disahkan panel saintis iklim global IPCC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pelepasan gas rumah hijau daripada aktiviti manusia memanaskan planet ini kira-kira 1.2 darjah Celsius sejak zaman pra-industri, dan Pulau Haba antara kesan sampingannya. Apa pula kesan Pulau Haba kepada Kuala Lumpur? Ribut petir semakin kuat kerana kita tahu haba yang tinggi di kawasan pembenaran itu menyebabkan kawasan itu secara umumnya bertekanan rendah dan angin akan bertumpu ke kawasan berkenaan. Dan dalam masa yang sama, kewujudan kelembapan boleh menyebabkan ribut petir tadi ya. Jadi haba dan ribut petir itu, haba dan juga kelembapan itu mendorong kepada kejadian ribut petir, angin yang kuat dan juga pastinya banjir kilat. Faktanya, hujan berlaku kerana proses perolakan. Kuala Lumpur yang menjadi Pulau Haba menyebabkan perolakan setempat mudah berlaku sekaligus menjana ribut petir yang kuat. Pulau Haba juga meningkatkan pembentukan nukleus higroskopik dan menyebabkan hujan lebat, seterusnya banjir kerana kadar telap air di kawasan bandar adalah sangat rendah. Kajian menunjukkan intensiti hujan mengikut jam dari tahun 1981 hingga 2011 di Kuala Lumpur meningkat kira-kira 35%, menjadikannya menerima hujan 3 kali ganda lebih tinggi berbanding kawasan sekitarnya. Di semua kawasan, kalau kita lihat perubahan iklim misalkan, dia boleh dikatakan faktor itu sama rata lah. Tapi mengapa di Kuala Lumpur itu 3 kali lebih kuat ataupun tinggi berbanding dengan di luar Kuala Lumpur? Pastinya disebabkan oleh Pulau Haba. Jadi peningkatan intensiti hujan itu disebabkan oleh ribut petir, dan juga itu akan datang masalah yang seperti pokok tumbang dan juga banjir kilat. Selepas hujan dan ribut petir di Kuala Lumpur, lazimnya disusuli banjir kilat yang sering membelenggu warga kota. Puncanya kerana perubahan pola taburan hujan lebat ekstrim akibat perubahan iklim global dan kerana sistem saliran tidak dapat menampung air larian permukaan. Dan menurut Fredolin, isu Pulau Haba, ribut petir dan banjir kilat ada kaitan antara satu sama lain. Kesan lain Pulau Haba adalah pokok tumbang. Ia bermula dengan wujudnya suhu panas dan kelembapan di udara, ditambah laluan angin yang tersekat, lantas mengakibatkan ribut petir. Pendapat itu disokong pakar hutan bandar dan agriculture Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. M. Sritaran. Menurutnya, kedudukan bangunan yang rapat dan tinggi menyebabkan angin sukar untuk keluar lalu membentuk pusaran yang boleh menumbangkan pokok. Kuala Lumpur ni kita kena tahu sebelah kiri kanan jalan ni biasanya, especially jalan-jalan macam in the city center ni, dia tempat dia sempit, kiri kanan ada bang skyscrapers and so on. So bila ada tiupan angin ni, dia akan create this tunneling effect yang menyebabkan angin tu lagi kuat and dia akan berpusar. So kesan ni juga mungkin salah satu faktor yang menyebabkan pokok tumbang dan sebagainya actually. Mengulas mengenai kaitan Pulau Haba dan pokok tumbang, beliau mengakui ada kaitannya namun menyenaraikan beberapa faktor lain juga. Antaranya usia pokok, penyelenggaraannya tidak kerap dan keadaan pokok yang usang dengan dahan, akar dan batang yang sudah mereput. Pokok besar di Kuala Lumpur ini antara fungsinya adalah sebagai kanopi dan juga untuk menyejukkan kawasan di sekitar Kuala Lumpur. Dan seperti mana anda boleh lihat, pokok ini sebagai salah satu contohnya, ini sudah pun berada dalam pemantauan di BKL, ada papan tanda juga di sana. Tapi itulah, pantau memang pantau, tapi bahaya itu tetap ada. Itu yang sebenarnya yang merisaukan rakyat di Kuala Lumpur ini.
Sritera dalam pada itu membantah keras cadangan menebang terus semua pokok besar. Sebaliknya beranggapan itu sepatutnya menjadi pilihan terakhir. Kalau memang dalam keadaan bahaya, dia memang membahayakan the public ataupun harta benda awam dan sebagainya, memang pokok itu sepatutnya ditebang. Okay, kalau for safety aspect and so on. Tapi kita kena ingat, walaupun selepas kita tebang, kita tanam semula, we won't be getting the same ecological value as pokok yang sebelumnya, sebelum kita ada tebang. So maybe to get back the ecological value yang ada pada pokok tua ni mungkin mengambil masa lagi another 50 to 100 years to get back the ecological value. Ikuti siri akhir laporan ini esok berkaitan cadangan pakar perbandaran untuk menangani isu Pulau Haba di Kuala Lumpur.